Wow, panas sangat aku terpekat guys. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Jasadin. J tu jantan itu amat S2 Shampoo punya duk baik guys. So pada video kali ni aku akan buat satu eksperimen. Eksperimen yang mana agak pelik lah. Aku akan layuk besi sampai jadi colour merah. Colour macam colour bara api tu. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go, check it out. Okay guys, so bahan-bahan yang aku pakai adalah gas api. Ni apa, gas, dapur gas lah. Dapur gas lah, jenis petok kecil tu. Lepas tu dia punya spark. Kita akan solom di bahagian atas kepala dia. Lepas tu kita tembok, keluar api lah. Api macam selalu kita pakai dekat bengkel-bengkel welding kan, yang keluar api laju tu. Dia akan keluar laju macam tu. So kita ada pisau yang aku beli kat kedai RM2. Sekejap lagi yang pertama bazir pula. Aku beli kat kedai RM2, dia ada 2 bilah. Pisau ni biasa-biasa punya yang tak tahan lah. Yang besi biasa, takkan nak potong sayur-sayur tu boleh lah. Kita ada kotak polystyrene dan botol. Okay, sebenarnya aku, oi meja ni goyang lah. Harif tu, sahab kita tune dulu. Tune dulu guys. Okay, okay, settle. Okay, sebenarnya aku nak buat satu eksperimen. Aku nak potong plastik ni pakai besi yang panas ataupun pisau yang panas. Lepas tu aku akan masukkan kabat dan aku akan masuk kayak. Aku akan rendam besi yang panas tu dalam kabat ni. Tapi sebelum kita try eksperimen tu, kita mula dengan eksperimen yang lain dulu lah. Kita try potong ni, kita try potong polistrin, kita try potong kotak pakai besi yang panas. Kita tahu lah polistrin ni dia memang cepat cayak lah. Kena gam pun dia akan cayak. Gam gajah, gam gajah. Gam cat senapang pun boleh cayak tak. Kita kena cat senapang pun boleh tarik bulan kan. Masuk dalam tangan lah apalah. So, kita akan potong botol ni dulu pakai api ni lah. Aku kena layak dulu lah. Ni letak bawah dulu. So, yang ni pun kita letak bawah dulu. Kita layak dulu guys. Dekat mana eh? Baru beli lah guys. Tu dah. Pisau tak ada brand eh. Kiwi brand. Tapi tak tahulah, huri tak huri. Lembut lah. Lembut. Kalau kita taket tak tahu terbelah tak terbelah. So guys, kita pasang dulu kat kepala dah. Ni jenis lock macam ni lah. Kita kena buka dengan punya gas. Okay, beringat. So kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak api. Tak nampak api kat sini. Tapi api dia memang colour biru lah. Colour biru macam petari. Dia colour, dia kalau malam pun dah nampak dia punya colour. So kita try layak tengok. Aku tak tahu, aku takut sekejap pisau ni akan panas sampai ke tempat pemegang ni. Lepas tu dia akan tertanggai, tercabut. So yang tu lah kita risau. Tapi tak apa, kita try dulu. Buka gas dulu. Okay guys, kuat lah. Kita try layak. Wah, api hijau guys. Kita tengok dia jadi colour merah ke tak merah. Tapi dia naik warna guys. Nampak-nampak. Oh, merah-merah guys, merah guys. Nampak lah. Selalu untuk orang yang selalu buat besi, mereka akan masak besi ni sampai panas. Lepas tu mereka ketuk, lepas dah siap mereka akan sepuh dalam air garam ataupun minyak. Merah guys, nampak-nampak. Merah ha. Kalau nak buat tatu memang jahat lah. Oh, terbakar guys. So aku akan belah bot, aku akan belah botol ni dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kemas guys. Kita letak gitu lah. Sekali letak lah guys. Oh, simple. Simple buat agak simple. Sebab botol ni dia lembut lah. So kita try sekali lagi.
Yang ni kita akan buat tempat letak kabat tu. Boleh masuk ke? Tombol kita tekan. Masuk sendiri. Sebab dia panas. Nampak. So kalau kena kita punya tangan memang akan melecut. Okay. So plastik memang seperti yang petau dia akan putih. Lepas tu kita akan try dekat polystyrene. Ni tak letak tadi eh. Memang kecut lah meja ni lagi. Okay. Tak bawah tu. So yang kedua kita akan pakai polystyrene. Tapi kita layak dulu bagi panas balik. Oh. Dia biar habar memang padu lah. Nampak guys, merah. The next colour nak macam titanium. So, try letak kat sini. Tak ada yang kena lagi guys, dia dah kecut lah. Tak ada yang kena lagi, dia kecut. Uish. Kau-kau lembut eh. Nampak? So, polystyrene memang lembut lah. Dia tak kena lagi dan dia apa. So, janganlah jadi seperti polystyrene. Kalau ada orang jenis panas bahan, kita mudah kecut lah dengan seseorang tu. Jadilah seperti besi. Walaupun panas macam mana, dia merah macam mana pun, dia tetap kuat. So, kita letak tepi polystyrene lembut. Okay guys, sebab apa aku buat eksperimen ni? Kalau hangpa nak tahu, dulu masa aku kecil-kecil, aku selalu pergi dekat tempat bakar sampah. Contoh kalau tok aku bakar sampah, aku pergi dan aku akan ambil, aduh nak tunjukkan macam mana, aku akan ambil batang kayu. Betul tak? Batang kayu agak panjang macam ni, aku akan ambil lah polystyrene. Kalau letak dekat depan tu, aku akan layak dekat api. Lepas tu aku pergi dekat tempat rumput-rumput, aku akan titik. Traik, 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 dia jatuh. So tu mainan aku lah. Tapi biasa lah juga kena kaki ke pun, memang tadi dia mengecik tu memang pedih lah. So aku akan ambil polystyrene, ambil plastik ataupun balut kat situ. Getah tayar, getah tayar dia lambat sikit lah. Dia apa, dia habis. So kita main dia memang syok lah. So tu nostalgia lah. Step yang terakhir, aku akan try bakar kotak, tengok dia jadi lagu mana. Ni kotak aquarium yang abangku beli. So kita try tengok lah dia jadi lagu mana. Aku tak pasti kotak dia boleh makan ke tak boleh makan. Tapi kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sakit pinggang memang. Oh, panas tangan aku terbakar guys. Try potong kotak. Aku tak pasti dia boleh terbelah atau tak. Cui, terbelah weh. Kotak pun terbelah. Oh, nampak. Tak boleh biar. Sekerat lah. So guys, dia jadi terbakar kan, macam kita cucuh. Ada asap. Uish. Weh, lain macam mana. Besi yang panas, bila kita letak kat kotak, umpama macam kita cucuh dengan api lah. Macam kita cucuh dengan lighter, dia akan terbakar lah. Menembak kalau asal sama. Tapi dia betul-betul kena panas macam bola-bola tadi lah. Ada asap. So, memang panas kan? Aku yang pakai, kau yang panas kan? Kata awak doyok. So, pipe pon sekali boh. Tak boleh sedut tak lagi. Duduk hospital. Okay, so step yang terakhir. Mana pergi botol tadi? Jeng-jeng-jeng. Kita akan masukkan air di dalam dia. Lepas tu kita masukkan kabat. Lepas tu kita layuk-layuk-layuk. Kita rendam. Kita tengok dia meletup, dia terbakar ataupun apa di sebaliknya. Let's go. So guys, dekat depan aku ada kabat. Kabat ni masuk angin weh. Aku lupa tutup. Dah berapa minggu aku tak ikat kabat ni. So dia masuk angin. Ni ada ayam. Ayam pahit. Dan kita masukkan dulu lah kabat dalam ni. Eh, mana boleh masukkan lagi. Kita kena layak dulu lagi panas. Sekejap lagi kabat tu habis. Pergi lah. So kita layak dulu.
buka banyak sikit guys. Oh, kita akan sepuh dia dalam banyak kabat. Lalu ni untuk pembikinan parang ataupun pedang, dia pun akan sepuh. Tapi tak biasalah, aku ingat dia pun sepuh dalam ayam kabat. Tapi kita buat pelan-pelan sikit lah. Merah guys. So, kita masukkan kabat. Sekejap kita akan layok sekali lagi. Sementara tunggu kabat tu mendidih. Okay, aku tengok depan aku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sambar guys. So bermakna yang ni memang ada api lah. Walaupun kita tak nampak api, tetapi api tu ada dalam besi ni. So eksperimen kita kali ni berjaya. So itu saja video aku untuk kali ni. Pada apa semua, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you so much. Terus-terus support aku. Sorang papan tarik papan, silap tarik papan patah. Assalamualaikum, brother. So,